ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك كل جزاء صالحا وعلى ما نوى به سلف الصالح الأجر من الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله المعبود، والصلاة والسلام على سر عين الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أصل النور الذات لكل موجود، وعلى آله وأصحابه عدد كل شيء ومسؤول. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما بعد، حضرة المحترمين والمكرمين، Saya anggota jamiah Najib Engkau Sangka Allah Kemendi. Semoga Rasulullah Sembilan Ribu Sangka Sudah Allah Subhanahu Wa Taala. Kuantan itu semata mereka mengaku itu sahnan. Maturakan syukur kepada Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikenal berlisan Alhamdulillahirobbilalamin. Dan diharapkan mungkin kelulusan banjiran jami. Dan disyukur kita Allah Subhanahu wa taala dan sabar yang terbengkel yang mantan. Amin. Itu saringan. Amin. Nikmat tetap iman Islam. Amin. Nikmat binarian sehat walafiat. Lahiran wa batinan. Binarian dzurriyatan thayyibah. Keluarga ingkang sakinah. Jumazi halal barokah. Shalawat salam saringan katur dumateng ayunan dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diaturkan wawasan Allahumma sallallahu wa sallam mabarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin yang mulia, alhamdulillah wa syukurillah. Wonten ing dalu punika kita sarangan tasih mlebet teng dene wulan ingkang dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ing punika wulan Maulud Mata sanas ulan wiyosipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah mungkin kita di pulau lain yang sama dari hormat atas lahir pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk umat yang terkenal dengan syafaat pun mulai dari yang atas walau nak harus sama kita minallahumma. Pemata hadirin setia yang menurut perlu sangat kita mengartosi pilihkan di mana pelaburan maulud mutan sanas setunggal yang kanugrahan yang kelaku kekang kulonan banyan sami sebagai umat ibon rasul, termasuk ulan sebagai penyegaran dan gini akhlak dan gini akhlakul karima kulonan banyan sami. Dilihatkan dari pun kusi Allah wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus Kanjeng Rasul kautus minangkani punya misi untuk memberi rahmah kepada alam semesta. Tetus kuloran bagian sani bisa memberikan rahmah, bisa memberikan kasih sayang kepada yang lain
itu berdasarkan dengan akhlakul karimah. Bila perlu sangat pulalan yang saya minitan sah selalu di PDP tengah sotalam Allah dari akan penopengan tetes langkah-langkah Imam Rasulullah Muhammad SAW kan diharapkan mengkongko pulalan yang saya minit kesani dan penari rosa yang sotalam Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedaya yang mulia, demi untuk mencapai kesuksesan kita dari akan datang sunnah Imam Rasul sakit melampai akhlakul karimah itu emang datang pribadi kita masing-masing. Amin. Sebab nomor di mana di situ ada awalan pasti nanti akan bertemu dengan yang namanya akhiran. Di mana di situ ada kelahiran pasti di situ ada suatu kematian. Milo kelulan penyian sami niki merasa hidup. Kita merasa hidup. Toh padahal ada kematian sesudah hidup. Dan juga ada kehidupan sesudah mati. Ini kita lagi kuluran panjangnya. Jadi bukan kita hidup begitu mati rampung, bukan? Bukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ini kita surat Allah Subhanahu wa Taala mendikakan. Kowe tak uribno. Tak mati ini sih terus tak uribno. Berarti ada kematian sesudah hidup. Dan juga ada kehidupan sesudah mati. Itu perjalanan kehidupan kelulan penyian sami. Terus kita tidak berhenti di sini saja itu tidak. Masih ada proses yang perlu kita hadapi dan perlu kita jalani. Yaitu al-qabru suntuk kul amal. Kapan itu nanti kita terproses di situ? Saat kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hisab. Maka kelurahan banyak saya miliki dan gini bulan maulud niki penyegaran untuk keimanan, penyegaran untuk akhlakul karimah, penyegaran untuk menjadi orang yang lebih baik daripada bulan kemarin. Suatu yang banyak perlu hati-hati, suatu yang nopo urip ini kesempatan untuk amal soleh yang kita harapkan dan kita rasakan sesudah kita nanti hidup yang sesudah mati. Jadi kesempatan kami kelolaan bagian kami dan sumatipun Rasulullah berarti dunia itu paling kepenak jajahnya. Dunia itu paling kepenak lho sebab ini aku orang ini bisa sujud, orang ini bisa amal sholat, orang ini bisa apik marang sepoda-poda. Iki termasuk nek dunya mazra'atul akhirah. Dunya iki sebagai ladang akhirat. Sebagai apa? Kita masih bisa sujud, kita masih berbuat apa saja. Tapi sak bare mati diuripne meneh. Awal dhewe sira iso napa-napa, kita karep menunggu yang namanya hisab dan kita membongkar hasil apa sing dadi muamalah kulolan panjenengan sami. Mila kulolan panjenengan sami ayo doa hati-hati. Paling tidak sholawat sing akrab. Sebab napa awake dhewe gak iso lah nirukawi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa kita mendekat kepada Rasulullah tidak lain hanya sebatas sholawat kulan biasa. Dan apa yang kita bisa laksanakan sebagai umat Rasulullah untuk melangkah yang terbaik, ayo awake dhewe mulai berpikir. Karena apa? Quran yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran ada 6666 ayat itu Al-Quranul Karim sebagai perhuman kehidupan kita. Tapi kita juga wajib membaca tenggini alam, tenggini ayat-ayat Allah sing digelar rupanya dunia saya sini kita wajib berpikir dan untuk membaca. Kadang-kadang kita ini over dalam segi membaca ngasih kelewat. Sebagai nombor awal dhewe ini salah jebule. Nek donya iku biasane kula jenengan sami niki golek seneng napa golek ayem. Iki pikiran sik. Kula jenengan sami urip nang donya niki lho golek seneng apa golek ayem? Ayem. Iki berpikir. Kadang-kadang kita ini over golek seneng sik. Kita sih nggak tahu kalau harus usaha lancar, orang kok ono yang ini.
seneng. Tapi ini perkara kang nyeneng nondo gole pikirane awake dhewe utawa atine dhewe urung mesti dadekake ayem nondo gole jiwane awake dhewe. Dhewe takah durung mesti ayem. Ngene wae. Bojo ayu durung mesti ayem. Ngene wae. Lha mulane awake dhewe kok aja boleh seneng karena kesenangan itu hanya sebatas di dunia. Tapi ayem bisa mengantarkan kita tentunya akhirat untuk menjadi orang yang selamat. Dunia akan kita harapkan, duit akan yang kita inginkan. Tapi tidak ada duit tentunya ikut dari ini ayamnya tentunya jiwa ini keluaran panjenengan. Jangan kita ini tersetir dengan adanya dunia, tapi kita harus bisa menaiki dunia untuk menjadi pengantar kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih jauh kita berpikir. Awal dimiliki urip nang alam dunia itu lebih pun sukunya tau saja. Itu suwe. Terus mungkin kuluran dan sami ini pernah ke yang namanya laut. Esra segoro ya. Akhirnya ada sepatam segoro. Tapi di situ kita hanya sempat kita melihat, oh iku sing jile segoro. Tapi kita tidak pernah berpikir. Yang seharusnya kita ini sebagai manusia harus berpikir kesana yang lebih jauh. Siji segoro itu orang gumpingi saudara nyombok. Jembar segoro itu. Ngerti gak beda? Sebab tidak ada tepi yang namanya lautan. Terus kita juga harus berpikir, kalau laut itu tidak ada tepi, kenapa kita berpikir kita hanya cupik seperti itu? Kita berpikir di dunia, kenapa kita hidup dengan pikiran yang sangat sempit? Nah, padahal sendiri segoro tidak berada. Saben wong ngaranin aku ombo, lautan yang tanpa tepi, yang seharusnya jember awai dewi, luwih luas pikirannya awai dewi. Ketika matang, kenapa kita harus berpikir dengan sempit? Tengah di tengah alam dunia ini, mana kapan kau bisa nemu ayam? Ayam berpikir, berpikir. Terus kita ini kalau melihat sing jenenge segoro semakin ke tengah iki semakin anteng bae. Matane wong iki semakin anteng bae. Semakin indah kalau dilihat. Semakin ada kebiruan warna yang sangat cerah. Terus awake dhewe. Kita juga punya hati yang lebih dalam dari itu, yang lebih luas dari itu. Kenapa kita tidak bisa seperti lautan? Kenapa kalian sama? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubukum qulubum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina rabbana wa akat tatma'innu kan pundu antang. Mampu qulubum atini lazina. Bidzikrillah kalau sempat fikir langsung itu sejauh. Allah berzikirilah itu ma'inul kulub berarti ya saat kita berzikir mengarsani Gusti Allah ikut ada ke antangnya hati. Kenapa hati kita tidak bisa seperti koyo tidak air lautan yang semakin ke dalam semakin anteng sebagai nama. Mungkin kita tidak pernah membahas sampai ke sana. Terus sifatnya lautan jembar semakin ke tengah semakin anteng. Dan di situ ada suatu penolakan yang sangat dasar atas segala kekotoran-kekotoran yang mau masuk ke dalam laut. Hempasan ombak selalu menerjang dengan kotoran-kotoran yang mau masuk ke dalam laut, itu serupa sampah, serupa badan dihempas dengan kekuatan ombak, sing akhirnya tidak akan bisa ke tengah nunggu. Terus hati kita. Kenapa hati kita ini selalu masih ada suatu kotoran yang masuk ke dalam hati kita? Sombong, hasut, pamer, gitu ya? Iri, dengki. Lu kenapa kok bisa merebu? Apa dari hati? Kita sering mendengarkan sedalamnya lautan masih bisa diukur.
tapi dalamnya hati tidak akan bisa terukur. Loh kenapa kok kalah? Hasut melebu, iri melebu, dengki melebu, gumedi melebu, ujub melebu. Oh, padahal kita juga berpikir hati kita ini perlu kita jaga. Itu karena apa? Sehingga kita tidak bisa mengembas dari sampah-sampah yang dari luar masuk ke dalam. Maka dia dipikir saja. Kalah ambil laut. Mulanya dimancing laut dari pilot terbaik. Belum begitu orang badan melebu, sampah melebu, kotoran-kotoran melebu. Ombak mulai menerjang untuk mengembas suatu hal-hal yang menjadikan kotor di laut diinggir nol. Lalu apa dia bisa berpikir, lu kamu selalu memasukkan suatu hal yang sangat kotor ke dalam hati kita karena kita ini tidak punya hempasan yang sangat dahsyat, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seru sidik ya lah, ini pelibar berpikir lu. Mula kusya Allah mendikali, wala tarbisul haqqa bin batili, bapak watak tumul haqqa wantum ta'lamun, jangan kamu campur adukan antara hak dan batin. Kadang-kadang wong iku dong kepengen golek bener tapi nganggo benere dhewe. Sampah mlebu akhire. Karena mereka itu sudah merasa baik. Mau sedikit merendah. Rasulullah itu maha baik dari segala makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu merendah kepada siapa saja. Kalau kita sebagai umatnya, duka apa yang diperasakan, saya ikuti. Makanya sampah itu bisa masuk ke dalam hati kuluran banyak sami. Yang akhirnya kehidupan kita ini selalu di pinggir laut. Air beriak tanda? Tak dalam. Air beriak tanda? Tak dalam. Loh ini datang. Perlu kamu SD, suara apa ya? Anggir ombak yang gede kok kurung sasar-sasar, jelas. Nah, aku cetak terbangun di budak kakean pola. Nah, apa itu? Mulai jeluk-jeluk orang anteng-anteng orang ayam ayam. Terus bagaimana apa? Selalu terombang-ambil dengan adanya ombak di pinggiran karena kita dangkal. Ayo, kira itu dengan pribadi diri. Nah, itu kapan kita rasakan kehidupan sesudah mati nanti? Mulai tadi gini ini jawab ibu nek al-qabru sundukul amal nek kuburan iki minangka dadi pertinte amal kesempatan bagi kuluran desa ini. Ayo kita jangan sampai menjadi orang yang dangkal di dalam mengarungi kehidupan di dalam dunia ini. Kita kembali ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang paling banyak ini kita surat Ghafir meskipun الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ سُنْهَا. Di antara orang-orang yang sesat di dalam kehidupannya, dia merasakan atau menilai dirinya itu lebih baik, dan apa yang dia kerjakan itu lebih baik daripada orang lain. الَّذِينَ ضَلَّ كَانْ سَسَتْ أَوْبَ سَعْيُهُمْ kehidupannya. Wayak sepuna landai ku nyono anna mingstuni ladina fil khayati dunia urep nang alam dunia ini. Wayak sepuna anna mingstuni nasuna, dia mengira nah perbuatannya iku makna benere makna apie. Maka monggo nyuwun sewu, kita beramal, kita beramal soleh, kita berbuat baik. Jangan kita nilai sendiri bahwa perkara yang kita laksanakan ini baik. Masih ada wasit yang terbaik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara kita ikhlas hanya semata-mata karena Allah, di situ nanti bisa lebih tenang dan kita bisa menjadi lebih tenang. Amin Allahumma Allahumma fikla bani tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.